Pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah menyerahkan penghargaan kepada Suhartuti, istri almarhum Dr. Imai Indra, SPAN, di rumah dinas wakil Gubernur Aceh, Kamis 24 September 2020. Imai Indra merupakan dokter spesialis anestesi di Rumah Sakit Zainal Abidin, Banda Aceh, yang meninggal dunia akibat terpapar COVID-19 pada awal September yang lalu. Penyerahan penghargaan dilakukan Nova Iriansyah bersama istri, Diah RT Dewati, kepada Suhartuti, yang datang bersama dua putranya, MDP dan Abdallah. Dalam sambutannya, Nova atas nama pribadi dan pemerintah Aceh kembali menyampaikan rasa duka yang mendalam atas gugurnya Dr. Imai Indra, SPAN, dalam perang melawan pandemi COVID-19 di Aceh. Nova memastikan pemerintah Aceh akan terus mendukung penuh usaha seluruh tenaga medis sebagai pasukan utama yang berada di posisi terdepan melawan COVID-19 di Aceh. Kepada Ibu Suhartuti dan kedua putra almarhum, kami sampaikan bela sungkawa sekaligus terima kasih. Ibu merupakan seorang istri pahlawan yang sangat kami hormati. Kami berduka bukan hanya karena beliau adalah pahlawan pada masa pandemi. Kami juga berduka karena kehilangan seorang pahlawan dalam artian yang lebih besar, yakni pahlawan yang senantiasa menjadi pelayan masyarakat, pelindung masyarakat, yang siang malam berusaha agar orang-orang yang sakit segera sehat, seperti sedia kala, kata Nova. Nova juga mengatakan dirinya memaklumi kehilangan Dr. Imai yang meninggalkan duka sekaligus berdampak pada psikologis para medis di Aceh. Namun tenaga medis juga harus terus optimis dan bangkit dengan semangat yang lebih tinggi demi perjuangan menyelamatkan masyarakat yang terpapar COVID-19.